Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Boleh dengar ya suara saya? Okey, bersama saya lagi Cikgu Romi. Kelas yang kedua untuk hari ini adalah kelas matematik tingkatan 3. Okay, terima kasih kepada yang bersama saya di Google Meet. Sekarang baru masuk ada 2, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Tak termasuk Syami lah. Syami pelajar ROS. Jadi ada 5. Okay, Lim. Terima kasih Lim. Lim tunggu lama. Oh, ada tak nak. Apa ni. Lim tunggu tadi 2.40 dah tunggunya ya. Awal masuk kelas. Okey, siapa yang berada di YouTube, saya dah bagikan link tersebut. Boleh masuk Taren. Taren sebenarnya saya guna link yang sama saja. Kalau boleh save dalam handphone tu, klik terus masuk. Okey. Semua makan dah? Makan dah eh? Lunch. Semua dah lunch lah. Tempat saya kat sini hujan. Hujan kalau tidur memang best lah. Okay, jangan tidur-tidur. Kalau saya tidur, koma saya lagi tidur. Belum breakfast pun. Amboi, puasa ke ya? Azikah puasa ke? Azikah dia puasa. Okay, anak murid saya ada ke? Halo, anak murid saya ada ke? Lebur. Semalam ada juga Dayaman kan? Semalam ada juga Dayaman. Hari ini Man pun tak ada. Apatah lagi Daya. Nur Adeline dia. Terus masuk terus keluar. Takut ke apa ya? Okey, saya baru sampai tajuk pelan dan dongakkan cikgu. Tak kisah kamu sampai tajuk mana pun, kalau Allah Sayyidina Muhammad, kalau nak mengikuti kelas saya yang sebelum-sebelum ni, boleh semak di channel YouTube saya eh. Asfa, kamu jangan menapeh. Asfa pula. Afka, kamu jangan menapeh kuat sangat. Bunyi khobor nak kena sembelih bunyinya. Kita. Eh, kalau kipas lain kali, kamu ambil span basuh pinggan mak kamu tu, kamu balut sikit. Tak adalah bunyi kipas. Sebab kamu punya mikrofon tak ada span kan? Ada? Itulah fungsi span tu kamu tengok. Saya tiup pun. Ada bunyi tak? Tak ada bunyi kan? Tak ada bunyi. Itulah guna span tu. Cari span mana-mana. Span yang nipis tu, kamu balut kamu punya ni. Okey, tak apa, tak ada masalah. Hari ni kita seperti yang dijanjikan, kita masuk tajuk yang terakhir. Dah habis dah. Tajuk yang terakhir bagi tingkatan 3 iaitu tajuk apa? Garis lurus. Tajuknya adalah tajuk garis lurus. Kenapa saya macam tak apa nak dengar sangat ni ah? Ke sebab hujan? Hujan. Ha, ni okey. Hujan kot. Garis lurus. Share screen. Okey. Saya baik Azikah ingatkan. Jap saya sharekan screen. Kita ni tingkatan 3 kan? Saya kadang-kadang confused sehingga je tingkatan berapa. Kena ingatkan. Okey, kalau tengok kepada rajah itu, tahu tak ni gambar apa ni? Sengitnya. Gambar apa ni? Bangunan sengit. Bangunan sengit ke panggil? Ini kalau tempat saya tidak asing lagi lah. Ini adalah Menara Condong Teluk Intan. Jarak daripada rumah saya nak ke Menara Condong ini lebih kurang 40 minit sahaja. Selalulah. Dekat je. Selalulah dulu kalau ni pergi sini. Okey.
Tapi dia tak tegak. Ini dalam gambar ni nampak straight je kan. Dia sebenarnya condong sikit. Condong sikit. Okey? Condong. Jadi kita hari ini nak belajar garis lurus. Garis lurus yang condong eh. Garis lurus yang condong. Okey. Dia sebenarnya topik ini dia bersangkut paut. Bersangkut paut dan berkaitan dengan topik tingkatan 2. Okey. Terangkan kepada saya. Belajar. Tingkatan 2 tajuk apa? Dia ada kaitan dengan ini. Kecurungan. Apa-apa kecurungan? Kamu biar betul. Ke apa? Kecerunan. Kecerunan. Kecurunan. Kecurutan semua bukan. Kecerunan. Ya, kecerunan. Dia ada lagi satu yang hampir-hampir dengan kecerunan ini adalah kecurangan. Itu biasanya drama TV3 jam 6 petang maghrib-maghrib tu selalu drama itulah, drama kecurangan banyaknya kat situ kan. Okey, tapi kita bukan nak belajar kecurangan, kita nak belajar kecerunan. Kecerunan. Okey, selamat datang semua. Ramai-ramai ni. Wah, ni petang ni ramai sikit lah. Best lah. Meriah sikit kan. Okey. Kecerunan. Jadi kecerunan dah kamu, kalau dulu dia gabung kan garis, dia ada tulis itu kecerunan garis lurus. Dia ada dia ada satu tajuk kecerunan garis lurus. Tapi kali ni dia dah pecahkan. Yang kecerunan belajar tingkatan 2, yang tingkatan 3 belajar garis lurus. Tapi yang tingkatan 2 tu kena tahu jugalah. Okey. Saya dah habis dah belajar. Dah habis dah. Kamu dah tingkatan 2 dah topik mana dah? Transformasi. Ha? Apa? Transformer. Apa? Macam itulah. Trans itu je. Transformasi tu. Dia ada translasi kan? Translasi putaran. Okey, betul lah tu. Sebab di bagi sekejap ada ujian minggu depan nanti. Okey, sampai situlah kamu punya ni ya. Okey, kita tengok yang pertama sekali. Apakah persamaan bagi garis lurus? Okey, dia punya standard pembelajaran membuat perkaitan antara y sama dengan mx campur c. Maka persamaan garis lurus yang perlu kamu tahu adalah yang ini. Kotak yang timur. Orang akan tanya kamu. Kau akan tanya koma kan. Kau dah belajar matematik? Belajar. Sebutkan kecerunan garis lurus. Inilah dianya. Apa dia? Persamaan garis lurus. Sebutkan persamaan garis lurus. Y sama dengan. Sebut. Y sama dengan. MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Di mana M itu mewakili kecerunan. Jadi yang M ni lah sebenarnya yang kamu cari waktu di, gunanya waktu kamu cari di form 2 tu. Jadi gunanya di form 3. Faham? Okey, M itu kecerunan. C itu cuncurut. Pintasan. Cuncurut. Pintasan kat mana? Y. Pintasan Y. Jadi XY tu dia punya apa? Dia punya Paksi. Kita ada paksi X. Satu lagi Y. Paksi X mencacang ke mencacang lagi satu apa? Mengufuk. Paksi X mencacang ke mengufuk? Mengufuk. Paksi Y mencancang. Okey tu, pandai lah dah. Cikgu, kenapa cikgu bila tajuk ni lambat-lambat sikit? Tajuk yang last kot. Lambat lagi nak habis sekolah. Betul juga. Okey, kita tengok. Sebabnya lambat lagi nak habis sekolah, jadi saya buat ulang kaji sikit lah. Ni. Ingat lagi ke koma? Ni form 2 punya ni. Okey. Dia ada 3 formula. Dia ada 3. Kecerunan. Untuk mencari kecerunan garis lurus ini. Yang pertama sekali macam mana nak, biasanya kecerunan ini kita labelkan dia sebagai M.
N. Okay. Untuk kecerunan garis kecerunan garis lurus. Kita ada yang pertama sekali jarak mencancang. Jarak mencancang ni jarak yang mana? Y. Ha, yang y menegak. Ha, kalau macam ni. Kalau macam tu, ha, yang inilah kita panggil dia sebagai mencancang. Mencancang permengu. Yang ini kita panggil dia sebagai mengufuk. Okey. Jarak mencacang per dengan jarak mengufuk. Okey, itu bagi kecerunan garis lurus jika diberi jaraklah. Okey, seterusnya kalau pada satah catisan, tahu satah catisan? Satah catis. Catisan. Kates ke? Pandai koma je eh. Cates ke kates ke catisan? Kates. Cep sebutan yang betulnya apa? Catisan. Catisan eh. C E R char T E S. Chartes. Bukan itu ejanya. C E R char T E S test. Chartes. Pening ah cikgu. Saja memang saja. Saja bagi koma pening. Alah. Apa pun lupai. Ini tak penting. Yang penting yang ini, yang ini ada nombor-nombor. Yang ini Y, yang ini X. Ha, itu satah. Satah yang benda tu lah. Eh? Ha, yang penting kamu tahu itu. Jadi untuk mencari dia punya Allah Subhanahu Muhammad kecerunannya, maka kecerunannya adalah pintasan negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Kalau macam ni sub gitu. Jadi yang di sini adalah pintasan Y. Pintasan Y. Kat sini pintasan X. Pintasan X. Ah gitu. Petang-petang ni dia kena menjawab. Kau tak nanti koma tidur. Saya tahu. Kan? Senyap je kan. Ada satu tu kan. Kadang-kadang saya dah habis dah. Saya perhati je, tak keluar-keluar. Dia buka, lepas tu tak ke mana dia tidur apa, tak keluar-keluar. Saya perhati je dia dalam kelas ni kan. Masuk tak keluar-keluar. Okay. Lepas tu kan, kalau saya left tu, dia boleh left sama ada kita tutup ataupun kita left tak payah tutup. Dia tinggal sampai ke sudah dia duduk sorang-sorang dalam Google Meet ni. Okay, itu adalah kecerunan. Okey, manakala kalau pada satah kates juga koordinat. Kalau diberi koordinat, maka kita boleh tengok ini adalah jarak lah. Jarak pada pas jarak mencancang Y2 tolak Y1 cancang. Adalah jarak mencancang. Manakala X2 tolak X1 adalah jarak untuk mengufu. Habis. Ini ulang kaji saja. Ini adalah topik tingkatan 2. Mengah sikit ngajar ni. Baru lepas makan. Salam dari Sabah cikgu. Okey, salam. Terima kasih. Ah, bukan angkat tangan kenapa? Nak jawab. Kalau saya lupa, tak apa ke? Mana boleh lupa? Kena ingatlah eh. Okey. Ah, kita tahu alah ini senang-senang je ni. Kita tengok contoh satu lah. Senang ke? Kau mau tengok ni senang? Tengok je lah. Ah, mula-mula senang je ku. Bila dah lama-lama, saya pun pening ni. Payah. Okay. Ha? Siapa datang yang? Oh, cik baik. Salam, sekejap eh, sekejap. Ngah, ngah. Cakap khabar dekat acik tu sekejap. Ibu tengah ni. Raif. Ha. Jawab. Jawab pergi tengok. Air Muhammad. Buka pintu tu dulu. Sekejap ibu tengah pakai tudung apa. Okey. Tentukan kecerunan. Okey, tentukan kecerunan. Kecerunan kita tadi apa? M. M. Okey. Manakala pintasan Y adalah C. C.
Jadi kita punya persamaan y sama dengan mx campur c. Jadi semua persamaan ini kita kena susun bentuk dia macam ini. Barulah kita tahu dia punya m dengan dia punya c. C. Okey. Sekarang ni kita dah ada y sama dengan 2x campur 9. Y dengan x tu tak payahlah kita tengok. Jadi kita tahu dah. Dia punya m berapa? Tak payah kira pun. M tengok je, tengok je. M berapa? 2. 2. 2. C? 9. Ha? 9. Sorry. Wei. 9 9. Kamu sebut berapa tadi Afkar? 12. 12. Nampak agak dengan tu. Soalan. Hey, kamu ni berkangan tu. Okay. C 9. M dia 2. Okay. Kita tengok yang kedua pula. 3Y sama dengan negatif 2X tambah 12. Okay, M. M berapa? 2. Negatif 2. 2. C? 12. Ni baru 12. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Hujan. Betul ke tak betul? Cepat. Salah. Banyak itik ni. Main itik. Salah. Sebab apa salah? Sebab tu 3Y. Ha, ni 3Y. Dia nak Y sama y dengan Y tu kena single. Ya. Yeah. Oh, single. Ha, Y tu kena single. Jangan couple-couple. Yang tiup pasal saya tadi. Y itu kena single. Y itu kena single. Sebab persamaan kita Y sama dengan MX campur C. Jadi kita kena jadikan dia single. Okay, jadi kita kena ceraikan dia daripada cerai. Ya, daripada 3 tersebut. Jadi Y, kita tinggalkan Y di sini. Y sama dengan negatif 2X per 3 tambah 12 per 3. Faham? Yang ni faham tak? Faham. Faham eh? Faham eh? Semua faham eh? Oh, ni ramai best. Nak saya tengok anak murid saya ramai tak? 1, 2, 3. Okay. Alhamdulillah. Hari ni ramai sikit. Seronok saya ngajar ramai-ramai ni. Rugi rasanya kalau ngajar sikit-sikit. Okay. Jadi kita boleh potong-potong. Potong-potong. 3 kali 1, 3 kali 4. Yang itu tak boleh potong. Maka kita tahu M sama dengan negatif 2 per 3. Ya, negatif 2 per 3. Manakala C sama dengan 4. Ah, betul. Barulah betul. Tak adalah keluar ni. Okay. Habis. Jadi ingat eh, ingat eh, Y sama dengan MX campur C. Ingat eh, ingat eh. Okay. Kita secara lisan eh. Secara lisan. Saya panggil sorang-sorang untuk menjawab soalan ini. Apa sih? Of course selalu duduk kat atas eh. Of course, kenapa kamu selalu duduk kat atas? Sebab saya huruf A. Kalau dia orang huruf A ni rugi tau. Kalau dalam exam, saya duduk depan masa exam. Duduk depan. Dah lah tak linear, dah lah dinding kat depan tu. Nak tengok apa, tak ada pemandangan langsung tu tak? Rugi siapa nama huruf A ni kan? Tengok muka cikgu je. Cikgu pula tenung je kamu huruf itu masa exam kan? Tapi mana tahu cikgu tu bagi key untuk jawab. Kalau duduk depan tak dapat tiru. Tapi ya, saya tahu kalau exam online ni banyak koma yang meniru kan. Tapi tak kisahlah. Kamu kan cikgu. Kamu niru tu satu usaha juga, tak ada masalah sebenarnya. Bukan saya galakkan meniru, daripada kamu apa diam aje tanya hantar apa idak kan. Tak dapat tiru baru jujur. Janganlah amalkan selalu. Eh, nampak Lim kata tak dapat tiru baru jujur. Okay, kita cuba yang ini. Tentukan M dengan Y, dengan C dia. M berapa, C berapa? M berapa, C dia berapa? M tu untuk kecerunan,
C dia adalah untuk pintasan Y. Okey. Saya nak tengok koma punya siapa cepat. Paling cepat. Okey. Type dekat komen ya. 1 2 3 A M berapa C berapa? Cepat type cepat 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 type cepat. Dekat komen, dekat komen, dekat komen. Cepat. Untuk yang A, untuk yang A. Sarana. Okey, lagi yang lain. Taran. Okey, yang lain. Saya sebut nama siapa yang paling cepat. Muhammad Syirudin Syahirudin. Okey. Afka. Okey, lagi lagi lagi. Lagi 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 type cepat, type cepat. M berapa, C berapa? M berapa, C berapa, cepat. Daniel M3C5. Okey, lagi. Lim M3C5, betul. Lagi Clara M3C5. Okey. Christina M3C5. Lagi 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 lagi. Dah, habis dah. Ramai lagi ni, tak ni. Visual M3C5. Jangan kau copy kawan punya eh. Tak cepat copy kawan punya. Hazika M3C5. Fidaus M3C5. Okey, bagus-bagus start ni. Okey, saya tak nak bagi yang simple tu. Saya nak bagi yang ada depannya ada couple. Okey, saya nak semua buat yang D. Saya nak tahu berapa dia punya M, berapa dia punya C. Saya bagi masa 1 minit dari sekarang. Untuk yang D pula. Yang D. Cepat, saya nak tengok siapakah champion. Oh. Lim. M2C7. Okey, Lim. Okey, Afka. Soalan D kan cikgu? D, soalan D ya, soalan D. Sekejap saya tengok. D ya, yang D. M2C7 sarana M4. Ha. Lim. Salah Lim. Lim buat jawab yang mana ni? Lim ingatkan B. Oh, Lim ingat B ya. Ha, okey. Okey, oh semua dah jawab. Saya punya cikgu tak tengok pun. Mana? Saya tengoklah. Hazikah tadi. Ha. Hazikah 4C M 4C3. Oh, Hazikah nombor 1 sekali. Oh, jadi di sini kamu kena tulis soalan tu D ni baru tahu soalan yang mana. Kamu main terus jawab soalan je. Okey, nombor 1 kali ni pemenang yang paling cepat adalah Hazikah M4C3. Ha, yang lain semua samalah. Ha. Ada orang telefon tak? Nanti saya jawab. Okey, betul. Bermaksud Y sama dengan ini bahagi 2 dapat 4X tambah 6 bahagi 2 dapat 3. Jadi M4C3. Okey, cantik. Semua dah faham ni. Masa dah habis. Ha. Okey, kita try lagi jawapan soalan untuk jeng. Yang E. Saya nak tengok siapa yang paling cepat. E. Saya nak tengok siapa paling. Tiga orang champion yang paling cepat. Tiga orang. Sarana. Taran. Lagi seorang. Cepat lagi seorang. Lim. Nombor satu Sarana. Taran Lim. Tapi kita tak tahu lagi betul ke tak jawapannya. Syairuddin, Afka. Okey. Lagi. Yang lain. Dewi Alia. Dewi Alia tak ada berjawab pun. Hazikah mana Hazikah? Hazikah takkan merajuk, saya tak baca tadi. ada buat Hazikah. Hazikah. 10 saat lagi. Mana ada merajuk. Mana tahu saya tak baca terus merajuk tak nak jawab. Okey, masa dah habis. Kita had Hazikah saja. Jadi tadi siapa jawab tadi? Sarana ya, Sarana first. Sarana Rush.
Lepas tu Taran, Lim, Syahirudin, Afka dan Hazika. Yang lain tu tak nak jawab ke apa ke? Jawab lah koma. Oi, janganlah nengok aje. Okey, jadi Y sama dengan negatif X per 3 tambah 18 per 3, 3 kali 1, 3 kali 6. Jadi M dia 1 per 3. Betul, semua 1 per 3 kan? 1 per 3 ke negatif 1 per 3? Negatif. Afka mana negatif kamu? Tak ada. Afka tak ada negatif. Sarana, Raj pun tak ada negatif. Dia hantar cepat tapi tak ada negatif. Mesti lupa tu. Okay, yang lain ada. Cantik. Hazikah. Dia tertinggal. Lepas tu dia type balik. Negatif 1 per 3 ya. Hazikah. Okay, C kita ada 6. Okay, C semua betul. 6. Aiman ni dengar lagu apa tu? Kamu perhati-perhati kan? Takut saya bila saya share dia punya link dekat YouTube ni, saya takut nanti ada orang yang tidak dikenali masuk lah. Macam-macam nanti kok. Itulah, kamu tengok-tengok sikit eh. Kalau ada bunyi pelik-pelik ke, sebab saya pernah terkena dulu ada bunyi pelik-pelik. Okay, kita teruskan. Jawab je, hello, blak. Okay, kita teruskan. Kita teruskan dengan yang ini. Satu minit, cepat, satu minit. Satu minit dari sekarang. Oh, Taran dah jawab dah. Taran, Lim, Syahirudin. Bagi. Dalam masa satu minit, berapa orang boleh jawab? Satu, dua, tiga baru. Tiga orang. Nordini, Dewi Alia. Tak ada kamu punya jawapan eh. Ikmal, Muhammad Syairuddin, Afka, Sarana. Oh, sebut nama baru Dewi membalas. Muhammad Syairuddin, Muiz. Okay. Cepat, yang lain-lain lagi. Masih ada 10 saat lagi. Muiz, Syairuddin. Cepat. Siapa yang di YouTube, ada 12 orang mata memahati ni. Kalau nak jawab, type dekat ruangan komen tu. Tak apa, saya baca. Wishel. Last kali Wishel yang menjawab. Tapi dekat YouTube dia ada delay 10 second. 10 second. Okay. Hazika baru jawab. Clara baru jawab. Okay, kita tengok. Kita akan dapat Y sama dengan negatif 2X per negatif 4 tambah 5 per dengan negatif 4. So 4 kali 1 kali 2 kali 2 4, 2 kali 1. So kat sini kita ada X per 2 tolak 5 per 4. Y sama dengan X per 2 tambah tolak negatif per 4. Siapa tak jawab negatif 5 per 4 tu? Banyak tak jawab negatif 5 per 4. Yang betul jawapannya adalah 1 per 2 negatif. Okay, yang betul jawapannya adalah, kita tengok. Mana tadi? Ya ada. Lim. Lim tak ada negatif ya. Lim tak ada negatif. Muhammad Syahirudin. Hoi, terus dua je. M salah, C betul, Afka dua-dua betul, bagus. Sarana Rush dua-dua betul, bagus. Dewi, macam mana duanya boleh naik atas Dewi? Duanya berada di bawah, 1 per 2. Dewi, M salah, C pun salah. Muhammad Syahirudin, aik, 1 per 2, negatif 5 per 4 betul. Muhammad Muiz, C tak ada tanda negatif. Wishal, M salah, C pun salah. Hazika, M macam mana boleh jadi 2 Hazika we? M tu ada kat bawah. Jadi M salah, C betul. Clara,
macam mana boleh jadi negatif, negatif jumpa negatif jadi positif, jadi negatif 1/2 salah, dia terbalik. Yang M dia ada negatif, C dia tak ada negatif pula. Saya ingat negatif 4 tukar jadi positif. Hei dak, mana itu kalau dia yang bukan, jadi bukan. Itu kalau dia macam ni, negatif 4 macam ni kan. Y sama dengan negatif X tambah 4. Katakan macam tu kan. Itu kalau operasi, tambah pasti. Tolak. Jadi negatif 4 tambah Y sama dengan negatif X. Ha, dia macam itu. Sekarang ni kenapa tak guna class kick? Oh, semua dah suka guna class kick je. Relax Azika. Bagi dari tak ada. Sabar, sabar. Ini yang simple-simple je Azika. Kita gunalah yang ni. Ha, nanti kalau jawapan panjang-panjang barulah kita guna class kick ya. Ha, untuk yang simple-simple ni kita guna ni lah, cepat sikit. Class kick ni dia lambat nunggu jawapan kamu loading. Kata dah cepat, dah lambat. Eh, mana tadi? Saya lukis ni. Yang tu atas kan? Ni ah, ni. Ni. Ha, betul. Ha, kalau kita pindah, okey, kalau kita pindah Allah Sayyid Muhammad, operasi tambah atau operasi tolak, kita boleh tukar. Tapi yang ini, yang kita pindahkan ini adalah operasi darab. Ini ha. Tu darab. Kita pindahkan ke bawah, kita masih bawa tanda tu eh. Kita masih bawa tanda tu. Okay, ada soalan setakat ni? Simple je. Kalau dia bukan dalam bentuk Y sama dengan MX campur C, kita kena tukar kepada bentuk Y sama MX, Y sama dengan MX campur C, supaya kita tahu. Ha, nanti kadang-kadang dalam soalan dia bagi persamaan, dia tanya berapakah kecerunan garis lurus tersebut. Jadi kita kena tengok, kita kena tengok dia punya huruf, huruf kecerunan, huruf huruf M. M. Lepas tu kalau ada soalan, apakah pentasan pada paksi Y pada garis lurus? Jadi kita kena tengok pada bahagian huruf C. Ha, itu ledenya. Simple je. Kalau belajar tahulah. Kalau tak belajar, tengok soalan, apakah kecerunan bagi garis lurus ini? Apa kecerunan? Tak ada pun garis lurusnya. Mana ada kecerunannya? Ha, itu kalau tak belajar. Kalau koma dah belajar, ish, mestilah kat sini. Kat sini tu tak ada apa-apa pun cikgu. Ha, macam mana pula? Udah. Cikgu cakap sini ada nombor ke huruf ke nombor dekat M ni, dia tak ada. Satu. Jadi sini adalah negatif satu. Satu. Ha, kecerunan dia adalah negatif satu. Pintasan pada paksi Y dia adalah Empat. Aduh. Dia kata tiga ni yang paling susah, bab mana? Rumusannya tangent. Bab 6. Tangent senang. Tangent bulatan tu. Dan dah dongakkan. Yang susah pelan dongakkan pun tak kalah susah benar pelan dongakkan. Yang susah tu yang kira-kira insurans apa benda yang kita kira. Oh, bab 3. Kau rasa tu senang ke? Saya ngajar pun rasa susah kan. Macam nak kira SPM bank lah. Aduh hai. Eh, kau pun jangan tak tahu, nanti tekan 4 ada belajar lagi tau yang benda tu. Tekan 5 belajar lagi insurans tu. Ha. Kau tak belajar, tak tahu dah buat apa, dah bagi bucin-bucin tu semua. Okey, tak apa, kita teruskan lagi. Apakah kaitan, kita tengok, apakah kaitan antara persamaan garis lurus dalam bentuk? Okey, kita dalam persamaan garis lurus ni ada tiga bentuk. Dia ada tiga bentuk. Okey, persamaan garis lurus. Okey, boleh baca ya tulisan saya? Ke ada yang tak boleh baca tulisan? Boleh. Biasa baca. Boleh baca tak? Maknanya lawa lah juga tulisan saya ni kan? Lawa gila. Okey. Gila tu lawa eh. AX campur BY sama dengan C. Kita ada AX campur BY sama dengan C. Itu yang pertama. Yang kedua, X per A campur
y per apa benda lagi tu, b sama dengan 1. Itu persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga sama biasalah, yang biasa. Y sama dengan mx campur c. Ada tiga persamaan. Okey, 1 2 3. Okey, yang ini, kalau yang ini, kita boleh kenal pasti tau. Kalau persamaan yang bentuk macam ni, kita boleh tahu yang A tu, yang A tu adalah apa dia. Kamu baca yang ada tips dia tu. Tips, tips, mana tips dia? Saya tadi ada baca tips dia. Ni A itu adalah pintasan X, B itu adalah pintasan Y. Kamu tengok yang ini. Bermaksud kalau persamaan yang kedua tadi, kalau ada, kita ada satu acah test. Okey, yang ini A, yang ini B. Itu maksud dia. Kalau dia bagi persamaan yang ini, katakan kita ada bentuk persamaan yang ini, boleh tak kamu tukar ke dalam bentuk ini? Boleh tak? Boleh? Boleh. Boleh. Boleh, boleh. Boleh, tapi kena belajarlah macam mana caranya. Okey. Boleh tapi kena belajar. Contoh dia, mana kedianya persamaan, nampak ni. Secara generalisasinya, okey, secara generalisasinya y sama dengan mx campur c boleh ditulis dalam bentuk ni, ax campur by sama dengan c, dan juga x per a campur y per b sama dengan 1. Dah nak semakin nak pening-pening sikit lah. Tapi tak ada pening sangat pun. Saya tunjuk sekali, semua boleh buat, insyaAllah. Tak percaya, cik try buat. Copy. Mana dia? Kita letak dekat tepi sini supaya kita mudah untuk menconteng-contengnya. Okay. Sekarang soalan dia, tukarkan persamaan garis lurus ni kepada bentuk yang ini. Kita ada tiga bentuk tadi kan, A per X per A campur Y per B sama dengan 1. Ni bentuk yang kedua. Yang ini adalah bentuk yang ketiga. Yang diberi pada kamu ni bentuk yang keberapa? Mana kita di gambarnya? Ketiga. Bentuk yang ke mana? Yang pertama. Diberi pada kamu bentuk yang pertama, maka kamu kena tukarkan kepada bentuk yang kedua serta bentuk yang ketiga. Macam mana nak buat? Ya, inilah saya cakap, kamu kena mahir dalam yang tingkatan satu punya belajar apa. Ni apa benda ni? Kena mahir dalam bentuk persamaan. Persamaan linear. Linear. Kena mahir dalam bentuk persamaan linear barulah boleh. Okey, ke saya nak tunjuk. Okey, kita yang pertamalah, kita nak tukar dalam bentuk apa? Kita tukar dalam bentuk AX X per A tambah Y per B sama dengan 1. Kita tukar dalam bentuk tu dulu. Macam mana caranya? Cara-caranya adalah, kita tulis dulu 2X tambah 3Y sama dengan 12. Sekarang ni dekat ujung ni nak jadi 1. Ujung kita ni ada 12. Jadi kita nak buat macam mana? Bahagi dengan 12. Okey, bahagi dengan 12. So 2x kita bahagikan dengan 12 tambah 3y kita bahagikan dengan 12. Jadi kat sini dapatlah 1. Betul. 12 kita pindahkan situ jadi 1. Sebab apa? 12. Oh. 12 kali 1 berapa? 12. Jadi tinggalkan 1 kat situ, kamu pindahkanlah 12 tu. So potong 2 kali 1, 2 kali 6. 6. 3 kali 1, 3 kali 4. Jadi X per 6 tambah Y per 4 sama dengan 1. 1. Betul? A 6, B 4. A 6, 6. B 4. 4. Soalan saya, pintasan pada paksi X? Paksi M. Pintasan pada paksi X 1.
Hai, baru je ajar tadi. Pintasan pada pasi X 1/6. Salah. Pintasan pada pasi X. Cepat. Ha, tengok ni, tengok ni. Saya ada lukis tadi. Kamu mesti tak tengok. Mana saya lukis? Nampak ni. A itu adalah pintasan pada pasi. A ini adalah pintasan pada pasi X. B adalah pintasan pada pasi Y. Jadi kalau ada soalan, mana dia? Kalau ada soalan, apakah pintasan? Okey, tengok ni. Apakah pintasan pada pasi X? 6 lah. 6 lah. Pintasan pada pasi Y? 4. 4. 4 lah. 4 lah. Ha, gitulah. Jadi kalau ada soalan, okay, katakan soalan. Okey, sekarang diberi soalan kepada kamu. 2X tambah 3Y sama dengan 12. Soalan dia, cari pintasan X. Apa yang perlu kamu buat? Apa perlu kamu buat? 12. Kena tukar kepada bentuk X A, X per A campur Y per B sama dengan 1. Barulah kamu dapat A. A ini adalah pintasan pada pasi X. Itulah tujuannya. Faham? Faham semua eh? Jelas kan? Ha. Okey, kalau dia tanya lagi, apakah kecerunan garis lurus ni? Ha, bila dia tanya kecerunan garis lurus, kamu tak bolehlah buat dalam bentuk ni. Kamu kena tukar dia ke dalam bentuk Y sama dengan Y sama dengan MX tambah C. Pandai pun sama. Simple je kan. Jadi barulah kita dapat kecerunan dia. Ha, tukar. Yang kedua, kita kena tukar Y sama dengan MX campur C. Kita ada persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 12. Ha, nak pindahkan apa? Sini dua. Mesti Y. Pindahkan 2X kan. Jadi 3Y sama dengan negatif 2X tambah 12. Belum habis lagi. Singlekan dia. Sian, tinggal lagi eh. Okay, negatif 2/3x tambah 12/3. 3 kali 1, 3 kali 4. Jadi 4. Y sama dengan negatif 2/3 x tambah 4. Soalan saya simple. Apakah kecerunan bagi garis lurus ni? 2/3. Sekian saja untuk petang ini. Sebab semua dah reti. Ha, macam itulah dianya. Faham? Apa yang kamu belajar ni, faham? Jadi kalau saya tanya kamu, saya beri satu persamaan. Kalau saya nak tanya kamu, cari kecerunan garis lurus, kamu kena tukarkan dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Ya, bagus. Kalau saya tanya lagi, okey, sekarang saya nak tahu apakah pintasan X bagi garis lurus ini. Jadi kita kena guna persamaan. Persamaan X. Kedua. Ah, kedua tu persamaan apa? X per A tambah A. Y per B sama dengan 1. Yeah. Ah, cakap tak seru. Cakap tak habis. Tadi saya yang buat. Kita tengok. Kita tengok kamu pula buat. Okey, saya nak kamu buat yang B ini. Okey, saya nak kamu tukar dalam bentuk silap pula, tulis A pula. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Tukarkan persamaan B itu dalam bentuk yang ni. Dia jadi berapa? Saya bagi berapa minit? 2 minit. 2 minit dari sekarang. Dah dapat jawapan, sila catatkan jawapan kamu dalam ruangan komen. Dewi, nak dalam bentuk persamaan Dewi. Dia bukan YX sama dengan 5, Y sama dengan 3, sama dengan 1. Bentuk persamaan, buat dalam bentuk persamaan. X per berapa tambah Y per berapa sama dengan 1. Ha, dalam bentuk persamaan ya Dewi.
Saya pergi minum kejap eh. Haruh lah pulak. Korang buat, jangan lari pulak. Tepat pada masanya eh. Saya dah. Yang jawab Taran, Wishal, Lim, Afka, Dewi, Jewin, Sarana, Hazika. Tambah ke tolak cikgu? Tambah ke tolak? Bergantung pada soalan. Dia kena ikut soalan. Dia ikut soalan. Dia ada jadi tambah, dia jadi tolak. Okey, kita tengok Taran X per 9 tolak Y per 3 sama dengan 1. Oh, Wishel jawab best. X per siap type tu. Per tu yang slash tu Wishel. Nanti try guna tu. Saya kena baca kena slash je. Saya boleh cakap per lah. Tak apa. Panjang sangat. Tak apa, saya baca. Dia bahasa Melayu punya. X per 5 tolak Y per 3 sama dengan 1. Ini ayat matematik. Okay, ada yang buat tambah, ada yang buat tolak ni. Masih lagi ragu-ragu. Okay, Vishal. Tambah ke tolak, Jewin? Lupa pula soalan tu tolak. Kena hati-hati. Okay, dia bergantung. Dia bergantung kepada soalan. Soalan. Jadi macam ni, kita ada 3X tolak 5Y sama dengan 15. So 3X per 15 tolak 5Y per 15 sama dengan 1. 3 kali 1, 3 kali 5. Okay, 5 kali 1, 5 kali 3. Jadi X per 5 tolak Y per 3 sama dengan 1. Betul. Okay, Hazikah tengok baik-baik, hati-hati. Jewin pun hati-hati juga. Dewi pun hati-hati juga tanda tu. Okay, hati-hati dengan tanda eh. Okay, soalan saya, apakah pintasan bagi X untuk soalan ni, untuk persamaan ni? 5. Pintasan Y? 3. Tiga salah. -3. -3 betul. Okey, jadi dah faham dah. Dah faham dah. Okey. 1 minit kira bentukkan dia dalam y sama dengan mx campur c. Y sama dengan mx campur c. Tukarkan persamaan tu. 1 minit saja saya bagi. Sebab dah pandai dah. Nah. Okey, cepat. 1 minit dari sekarang. Saya jawab. Sila komen. Dapatkan dalam bentuk Y sama dengan MX campur C sebab saya nak tahu berapa kecerunan garis lurus ini. Y sama dengan 3 per 5X. Sarana, kalau X tu kat ada bawah, ada kat bawah, letak dekat sebelah 3. Betulkan sikit. X tu mesti kat atas, bukan dekat bawah. Kalau Y sama dengan
Kalau macam ni kan, x mesti kat, dia macam ni 3/5x kan. X itu bersama dengan 3. Jadi y sama dengan 3x/5. Dia macam itu. Baru teruskan bila kita tulis tu. Jangan letak y sama dengan 3/5x. X tu kat atas bukan kat bawah. Kalau letak x kat bawah dia jalin. Okey, betulkan balik. Sarana dah betulkan. X itu berada di atas. Kalau di bawah dia jadi lain. Okay, Taran, Afka. Hilang dah X ni Afka. Aduh, saya type lagi. Susah lah. Type pelan-pelan. Taran. Okay, Vishal. Vishal, X tu letak kat atas. Hazika, X letak kat atas. Jangan letak dekat sebelah 5, letak kat sebelah 3. Kalau letak sebelah 5 nanti jadi salah. X itu letak berada di atas. Y sama dengan X dekat atas, Safka. Kamu letak X kat bawah. Tulis lagi. Sampai betul. Muiz dah betul. Muiz dah betul. Lim dah betul. Azika betulkan, Wishel betulkan. Taran tak ada tanda sama dengan. Apa tak ada lagi. Okey, Dewi dah betul. Okey, nanti kita buat kelas kick lah baru boleh tulis dengan betul-betul kan. Betul. Sini hujan dah. Memang bunyi. Kat sini pun dah, kat sini pun dengar bunyi guruh, kamu tak dengar? Belum, hujan saja. Ya. Yeah. Hati-hati. Sini lebat, hujan lebat sini. Kat tempat kamu hujan juga Sarana? Ha. Kamu dekat duduk kat mana? Duduk Taiping. Oh, Taiping memanglah kawasan lembap. Kan? Belajar geografi tak? Kawasan paling lembap di Malaysia kat mana? Taiping. Tak tahu. Di Taiping. Sekarang saya tahu Taiping. Taiping kat mana Sarana? Area mana? Perak. Tahu Perak area mana? Saya pun duduk Perak. Aulong, Aulong. Ha? Aulong. Aulong. Oh, tak tahu pula. Area dekat dengan Aulong. Apa? Dekat dengan apa? Mana? Apa yang kawasan yang paling dekat kat situ? Kalau zoo tu, zoo tu Taiping kan? Dia dekat dengan Cangkat Jering. Bukan, dia dekat dengan Sepumbang. Lagi-lagi? Dekat situ lah. Dekat dengan situ. Oh, bukan apa, saja tanya kok saya pergi sana ke, boleh lah belanja saya makan ke apa kan. Okay, sangat tepat ni. Saya ramai anak murid merata Malaysia dia, jadi senang nak makan. Siapa duduk Penang? Boleh belanja saya makan kat Penang. Penang. Okey, kita sambung. Itu selingan. Okey, kita ada 3x tolak 5y sama dengan 15. Pindahkan 3x, kita akan dapat negatif 3x tambah 15 macam tu. Okey. Oh, tambah. Yelah, kat sini ni tambahlah maksudnya. Okey, jadi y sama dengan negatif 3x per negatif 5 tambah 15 per dengan negatif 5 bawah tu. Kamu mesti agak keliru tang nak pindah-pindahkan ni. Tu saya cakap bila tekatan satu ini kena masterkan. Persamaan linear kena masterkan. Dah master tapi pening. Ungkapan algebra pun kena masterkan. So ini potong, ni potong. So ini 5 kali 1, 5 kali 3. Ini akan jadi negatif. Y sama dengan 3x per 5 tolak 3x 3. Tolak 3. Oh, banyak tambah ya. Oh, Azika betul. Kalau 3 per 5x. Ha? 3? 3 per 5x. Boleh. Dia 3 per 5. Kalau kita tulis macam ni betul lagi. Masih betul lagi. Tapi, tapi kamu yang tulis dalam itu, kamu tulis dalam itu. Aha. 3 per 5x bermaksud 3 per 5x dia kat bawah. Kalau macam ni bermaksud 3 per 5 darab 1 per x.
Faham ya? Yang kamu tulis itu sebab saya cakap bila kamu type X itu berada di bawah, dia jadi salah. X itu sepatutnya berada di sebelah sebelah 3, bukan di sebelah 5. Itu kena saya bagi tahu betul kaya itu. Faham semua eh? Faham. Okey, jadi okay. Kena tulis. Boleh tulis macam ni atau boleh tulis macam ni. Itu jawapan saya. Tapi tak boleh tulis 3/5. Ini gitu. Lagi tak boleh. Okey, boleh faham eh? Faham. Okay. Jadi saya tengok ni Agash. Dia tak ada tanda negatif. Tanda negatif salah. Hazikah betul. Visual betul. Visual salah. Tak ada tanda negatif. Taran betul. Negatif. Dewi salah sebab dia buat positif. Muiz salah sebab buat positif. Afka salah. Tak macam tu. Salah sebab di X-nya kat bawah. X-nya patut kat atas. Lim salah sebab tanda positif. Hazikah. Dah habis dah. Hazikah dua kali hantar ke macam ni? Benda tersilap tanda tadi kot. Okey, Sarana. Okey, Sarana betul. Jewin. Jewin. Okey. Dia kena tulis nombor. Okey. Dah hampir pukul 4. Cuaca pun dekat tempat koma nak hujan. Saya takut nanti kilat. Sekarang hujan. Dah hujan dah. Saya takut kilat nanti. Buka peralatan elektrik habis jahanam nanti. Rugi nanti kan. Rugi lah. Dia kan kalau hujan kilat, pastikan yang pertama sekali semua peralatan elektrik cabut. Aha. Dia punya cabut dia punya plak. Oh saya cabut. Waktu malam saya cabut plak. Cabut waktu tidur. Ya, dia cabut main elektrik. Cabut plak. Cabut plak waktu malam. Waktu malam pula waktu hujan. Lepas tu kita punya, kita punya internet ke apa semua kan, internet tu ada sambung kan, ada kabel sambung dekat kita punya router tu kan. Internet 24 jam. Kalau hujan router tu kat belakang tu ada, ada sambungan tu cabut. Cabut supaya kalau kalau kadang-kadang dia kena kilat, nanti habis rosak kamu punya routernya. Okey. Tak jauh hampir dengan router. Okey, setakat itu saja. Okey. Untuk hari ini kelas kita hampir sejam. Alhamdulillah. Hari ini kita belajar apa ni sebenarnya? Garis lurus. Garis lurus. Garis lurus. Garis lurus. Persamaan utama. Persamaan utama yang kamu belajar adalah Y sama dengan Y sama dengan tambah C. Y sama dengan MX campur C. Ada berapa bentuk? Tiga bentuk. Ada tiga bentuk. Tiga bentuk. Yang pertama X per A tambah Y dengan C. Lagi-lagi. Nombor 2, X per A tambah Y per B sama dengan 1. Lagi satu. Nombor 3, Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX campur C. Taran cikgu, ada video live lain tak tentang bab 9? Bab 9 bab apa? Bab ni eh? 9.1 je. 9. 9 saya baru masuk. Tak ada, saya ini baru masuk. Untuk bab 9 ni kita tengah masuk ni lah. Vishal, kamu join je kelas saya. Saya akan ajar sampai habis lah untuk bab 9 ni. Okay, soalan saya ni rumusan ni. Soalan saya, kalau saya nak mencari pintasan pada pasi X, saya mesti gunakan bentuk persamaan garis lurus yang mana? Dua. Yang dua, iaitu dua. Iaitu X, X per A Y per B sama dengan satu. Sama dengan satu. Kalau saya nak cari kecerunan garis lurus, saya kena gunakan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Tak ada pula Y sama dengan MX tolak C. Tak ada eh. Belum lagi saya ajar tolak C. Biasa tambah C. Okay. Alhamdulillah semua dah berjaya. Dah berjaya dapat petang ni. Siapa masuk? Ada yang tak faham ke? Angkat tangan siapa yang tak faham. Maknanya objektif tercapai lah. Semua faham ni. Senang sangat ke apa ke topik ni ke macam mana? Senang lah juga eh tak? Tak ada confuse sangat. Tak ada confuse sangat. Belajar sikit-sikit cukup. Tak nanti, ada pening-pening. Tak apa. Nanti nanti minggu dah habis lah minggu ni. Dah habis lah dua kelas je. Minggu tak depan lah, minggu depan faham. Tak faham sikit je tadi. Tadi je lah sikit. Sekarang dah faham lah. Ya Lim? Mana Lim? Lim? Tadi tak faham kat mana tu tadi?
Tapi sekarang dah faham ke macam mana? Kita tengok dia balas message. Ah, oh, okey, sekarang dah faham, okeylah. Okey, alhamdulillah, insyaallah kita jumpa lagi minggu depan untuk matematik tingkatan 3. Kita sudah hampir ke penghujungnya, bab pun dah bab yang ke-9. Insyaallah minggu depan kita buat ulang, kita pelan-pelan sikit untuk persamaan garis lurus ni. Cepat sangat kan, cepat pula habisnya. Apakah jadual untuk live Cikgu Romi? Oh, jadual live saya. Kemarin masuk dalam grup belum, Taren? Saya ada grup untuk murid-murid menumpang namanya. Macam macam dalam ni rasanya macam semua menumpang. Jadi ke murid saya? Muiz ya? Ada seorang Muiz. Muiz, lagi siapa lagi? Tak nampak ada Muiz, Muiz seorang je. Kelas saya. Yang lain tu semua menumpang. Saya ada grup menumpang. Nanti saya bagi link jap eh. Siapa yang cakap menumpang? Eh, menumpang tu bukannya, bukannya teruk sangat. Ha, tu dia. Okey, boleh masuk dalam grup menumpang tu. Kalau rasa menumpang boleh masuk. Tapi sebenarnya saya sayang murid-murid menumpang saya ni. Sakit hati dengar cikgu kata menumpang. Tapi saya sayang murid-murid menumpang saya ni, menumpang kasih saya ni. Itu kan penting, yang itu penting. Ah, itu penting. Kamu bayangkan, kamu bayangkan kalau koma tak ada kan? Ha, kamu bayangkan kalau koma tak ada, Muiz seorang aje. Muiz? Ah, ha. Oh, Muiz. Siapa saya? Muiz, nampak? Tanya, panggil pun tak berjawab. Muiz? Oh, Muiz. Ha, dia jawab kat situ aje. Bayangkan dia seorang. Ada koma ni. Macam ajar kat dinding lah, Cikgu. Ha, tahu tak apa. Ha, dinding, dinding. Ajar. Ada murid menumpang ni, ha, alhamdulillah lah. Meriah sikit. Adalah jawab. Saya pun seronok mengajar. Kelas saya ni boleh masuk sekarang ni, boleh masuk 250 orang boleh masuk. Tapi sekarang ada 16 aje. Berapa banyak kerusi kosong tu. Rugi. Rugi. Saya offer dah ni. Ada kawan-kawan yang nak join, join dah sekali. Bukan kena bayar pun. Tak lebih mana dah pergi. Bukan kena bayar pun. Boleh masuk sekarang ni, ID Delima ni boleh masuk 250 orang. Oh, tapi ya. Ya. Dahsyat. Dulu sebelum ni 100. 100 pun tak penuh. Saya tahu 100 untuk GMM. 250. Tukarlah menumpang dari perkataan lain. Terasa lah cikgu. Apa sama yang sama tu? Apa yang sama selain menumpang? Tengok balik tu. Ada ada cadangan. Sewa. Menyewa, menyewa kau kena bayar. Kalau menyewa. Parasitism. Apa parasitism? Itu merosakkan saya. Itu boleh. Tapi kamu kau menumpang lepas tu kamu buat kacau dalam kelas saya, kita panggil parasitism. Tak apa, menumpang pun tak apa. Saya sayang kau semua kan. Okey, insyaallah kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Semoga baik-baik. Belajar rajin-rajin kan, insyaallah. Boleh berjaya dunia dan akhirat insyaallah. Okey, jumpa lagi minggu depan. Oh, jadual tadi ya. Jadual tadi hari Isnin pukul 3 tingkatan 3. Hari Selasa pukul 9 tingkatan 1. Hari Selasa pukul 3 tingkatan 3. Hari Khamis pukul 9 tingkatan 2. 1. Saya ngajar form 1 dengan form 3 sahaja. Tingkatan 2, 3 ada tingkatan tahun depan lah. Ha, tingkatan 2 ni Afkar seorang ni ha. Boleh juga join, tak ada masalah. Tingkatan 2 boleh ke join untuk yang tingkatan 1 atau tingkatan 3. Afkar ni semua kelas saya dia masuk. Betul-betul menumpang Afkar ni. Pertengahan tahap pertengahan. Tapi bagus. Dia yalah, kamu kalau masuk meriah sikit. Okey, terima kasih banyak. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, sama-sama.